Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mujiur Ahmad. Pada pagi hari ini spesial banget, kita akan hiking ke Curug Cikentis Karawang. Seperti apa serunya? Tetap di channel Mujiur Ahmad. Kita yuk. Oke guys, jadi saya ini dari arah Lamaran ya. Ini kita masuk dulu lewat jalan baru guys. Kita lewat jalan baru ke arah Pemda. Nah, setelah itu kita ambil kiri ya di pertigaan ini. Pertigaan kita ambil kiri ke arah Pemda. Pokoknya sampai lampu merah Pemda ya. Nah, di lampu merah Pemda ini kita ambil kanan, kita ke arah lapangan Karangpawitan atau ke arah bypass. Nah, ini kita sudah nyampe di lampu merah bypass ya, kita ambil kiri. Dan kita nanti mau naik flyover bypass guys ke arah Badami atau Karabang. Oke guys, ini sudah di bypass ya, di flyover. Nah, ini kita udah nyampe di Karaba. Ini udah selamat jalan Karawang ya. Kita nanti turun di Badami. Oke, ini udah di Badami. Kita ambil kanan ya. Kita ambil kanan ke arah Pangkalan. Pangkalan sebelum Loji ya. Jadi ini ke arah Pangkalan. Terus-terus. Nah, ini guys, di daerah Pangkalan ini ada tambang batu kapur. Jadi ini penambangan batu kapur ya, dan ini pembakarannya, tempat pembakarannya. Jadi pembakarannya itu menggunakan ban bekas guys. Jadi ini asapnya benar-benar hitam banget, dan sebenarnya kalau nggak pakai masker cukup berbahaya sih. Nah, ini pokoknya lanjut terus sampai ketemu Pasar Loji nih guys. Nah, di Pasar Loji ini nanti teman-teman akan ada pertigaan nih. Nah, teman-teman nanti belok ke arah kanan ya guys, jangan lurus, belok ke arah kanan dari Pasar Loji ini. Nah, itu kan ke arah kanan. Nah, setelah ini teman-teman lurus saja. Nah, setelah Pasar Loji ini teman-teman akan mendapati jalan yang berkelok-kelok dan makin lama makin sempit nih guys. Dan di sini ada gapura. Nah, ini penandanya nih, kalian kalau lihat gapura ini berarti kalian jalannya itu udah bener gitu. Nah, ini lebih kayak kampung ini guys di... Nah, ini kayak kita kayak ngerasa kayak tersesat, padahal enggak, ini jalannya udah bener. Emang jalannya makin lama itu ke arah curug tuh makin sempit nih guys, perkampungan gitu. Nah, di sini nih, lihat Dharma Putra, kalian jangan lurus, kalian ke arah kanan. Nah, di sini ada jembatan kecil, dan di ujung jembatan nanti akan lihat penampakan nih guys. Apa itu penampakannya? Ya, ini kampung turis guys. Siapa sih yang nggak tahu kampung turis ya kan? Ini resort ada, waterboom ada, pokoknya lengkap. Pokoknya teman-teman naik terus ke atas. Dari kampung turis tuh naik terus. Nanti teman-teman akan disuguhi banyak villa, banyak penginapan di sini. Viewnya juga bagus. Dan ini nih yang ujian sebenarnya nih guys. Jadi jalannya itu nanjak banget. Pokoknya teman-teman kesini harus pakai motor yang sehat ya guys. Kalau nggak sehat ya kayak gini nih, kayak motor gua. Ngos-ngosan guys, bener-bener jalannya ini ekstrim ya kalau buat motor yang udah tua. Oke guys, jadi kita sudah berada di area parkir terakhirnya yang mau ke arah Curug Loji ya. Sekarang kita lanjut hiking ya guys. Pokoknya tetap pantengin channel Mujiur Ahmad. Oke guys, jadi kita Karawang Loji dan 5 menit lagi kita akan Gurubah, 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 gurubah.
Jalannya penuh dengan batu yang tajam, tapi lihat pemandangannya. Ini bagi teman-teman yang sedang boring atau penat ya, menikmati suasana pedesaan seperti ini bisa membuat kita lebih relax. Guru Bapak.
A few moments later. Nasi.
Ini apa, Bu? Ya. Itu jamur. Itu jamur. Jamur kuping. Icipin dulu. Mau takut enggak suka. Pedas. Ini kongkong. Ini apa namanya? Terong, balado, lada. Ini sambal. Ini ada telur. Ikan asin kalau suka. Teri aja, Mas. Teri boleh. Tadi teh keras gitu. Kalau yang buk mau pindah telurnya. Saya pesan daun singkong, ada pete, ada teri, ada jengkol, terus ada jamur ya, jamur kuping. Kita coba dulu, guys. Nah, ada sambal nih. Kita col daun singkong dulu nih. Alap. Kita makan dulu ya, guys ya. Udah, tadi udah main kecuruk, lapar. Mantap, guys. Thank you.